Selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat datang di acara Digital Education Festival bersama Laura Professional. Saya Indra Tanudharma mengucapkan selamat siang kepada teman-teman semua. Selamat datang di acara ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara edukasi kami. Ya, dan juga mungkin untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih menonton acara ini lewat IG Live Hair Trends ID, saya sangat menyarankan untuk Anda bisa klik di link bio profilnya at Hair Trends ID atau di bio profilnya saya Indra Tanudharma. Di sana akan ada link untuk Anda bisa menyaksikan acara ini di YouTube channel L'Oreal Professionals Indonesia. Kenapa? Karena kalau Anda menonton di YouTube channel L'Oreal Professionals Indonesia, Anda akan bisa menyaksikan acara ini tanpa terputus, tanpa terpotong-potong. Jadi Anda bisa menyaksikan acara ini dengan keseluruhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Semoga sehat selalu. Dan komitmen kami dari L'Oreal Professional, yaitu setiap 2 minggu sekali kami akan mengadakan Digital Education Festival untuk Anda semua. Dan hari ini adalah kita akan memberikan juga complete package, ya, sama kayak minggu lalu, yaitu kita minggu lalu, tapi mungkin kita tidak ada gunting, ya, tidak ada ada artinya gunting dari Mas Alphonse. Jadi yang kali ini juga complete package, yaitu kita akan bahas mengenai hair cutting, kita juga akan bahas mengenai coloring, dan juga kita akan bahas mengenai perm. Dan semuanya adalah orang-orang yang membawakan hari ini adalah semua yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman semua, saya juga menyarankan untuk Anda teman-teman kalau peduli sama dunia hairdressing ini, silakan forward ataupun share linknya ke teman-teman Anda semua agar semuanya bisa menonton acara ini dan kita bisa saling belajar bersama-sama demi meningkatkan industri hairdressing di Indonesia ini dan kita menjadi hairdresser-hairdresser yang handal. Ya, dan kali ini adalah bintang tamu kita, ada dari 3 kota yang berbeda, yaitu ada dari Medan, yaitu ada Apin, yang akan men-share kepada teman-teman semua mengenai new techniques ataupun teknik baru mengenai permainan blow dry yang disebut dengan swan perm. Ya, kemudian juga kita akan juga menyaksikan gunting dari Ko Jonathan dari Jonathan Salon Malang, bagaimana menciptakan long layer yang bervolume dan kemudian juga di bawahnya adalah tidak tipis tetapi kita akan mendapatkan hasil yang sangat bagus dan bisa digunakan juga untuk permainan blow dry. Dan yang terakhir adalah juga kita akan juga bahas mengenai balayage. Gimana caranya kita balayage kurang dari 30 menit yang akan dibawakan oleh Ken dari Kensi Hair and Makeup di Surabaya. Dan kita semua, semuanya adalah berkomitmen untuk memberikan semua Anda kepada Anda semuanya untuk bisa belajar dengan baik. Jadi teman-teman jangan takut untuk bertanya, ya tidak ada pertanyaan bodoh. Jadi silakan Anda melayangkan pertanyaan lewat komen di YouTube channel L'Oreal Professional Indonesia. Di sana Anda bisa langsung bertanya dan nanti akan dijawab langsung oleh artisnya masing-masing. Jadi stay tune, terus ada di sini. Dan kalau misalnya nanti ada bridging-bridgingnya, itu adalah seperti biasa, adalah perpindahan dari saya ke artisnya. Jadi sekali lagi saya menyarankan untuk tetap menonton acara ini. Kirim linknya kepada teman-teman Anda dan kita akan segera memulai acara ini. Jadi untuk yang pertama, langsung saja saya akan persilahkan untuk ID artist L'Oreal Professional Indonesia yang pertama, yaitu Ken dari Ken C Hair and Makeup Surabaya akan membawakan mengenai balayage. Silakan, Ken. Kembali lagi kita bertemu di acara Digital Education Festival yang dipersembahkan oleh L'Oreal Professional Indonesia. Nah, tema kita hari ini adalah Smart Balayage, di mana suatu guntingan akan selalu ditunjang oleh pewarnaan. Sebelumnya kita harus, sebagai colorist, sebelumnya kita harus mengetahui guntingan dari klien kita sebelum kita warna. Nah, kebetulan guntingan kita hari ini adalah long bob seperti ini dengan kepanjangan kurang lebih medium, dengan layer di bagian belakang tidak terlalu tinggi.
Nah, di sini kita akan melakukan proses painting baliat dengan teknik yang sangat mudah. Kita hanya membutuhkan 3 section di bagian kanan dan 3 section di bagian kiri. Jadi teman-teman, sebelumnya kita menentukan titik awal terlebih dahulu, kurang lebih 2 jari dari hairline depan. Kita tarik menuju occipital bone di bagian belakang. Cara menentukan titik occipital bone, teman-teman silakan pegang di tengkorak bagian belakang, ada bagian yang menonjol sampai ke titik tersebut. Kita rapikan terlebih dahulu, kita jepit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengerjakan bagian depan full sampai pada mendekati akar, kemudian semakin lama semakin turun mengikuti garis parting diagonal back. Jadi nanti titik stopping point yang kita berhenti adalah di bagian back ear point, di bagian belakang telinga. Sampai di sini. Nah, level yang kita tuju tidak terlalu tinggi, kurang lebih sampai level 7. Sebelumnya saya selalu menggunakan papan board baliat dalam setiap proses painting saya, agar saya dapat menjaga konsistensi daripada produk yang saya gunakan. Kita rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai jari yang cukup lebar, teman-teman silakan mengambil secara keseluruhan rambut tersebut. Kebetulan jari saya ini sangat imut, jadi saya cuma mengambil sampai di atas telinga saja. Nah, kita tentukan dulu, perhatikan konsistensi daripada produk yang akan kita aplikasikan. Kita tentukan line-nya terlebih dahulu, mendekati ke akar. Teman-teman, diharap teman-teman jangan mengerjakan di bagian dekat pangkal terlebih dahulu, agar hasil yang teman-teman kerjakan menjadi lebih halus. Setelah kita mendapatkan line-nya, kita mulai mengambil pada titik bagian belakang. Seperti ini. Sedikit kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang. Kita buat mengikuti parting, yaitu diagonal back. Nah, di sini saya tidak menginginkan bagian belakang terlalu terang sampai ke pangkal, tetapi hanya pada bagian ujung saja, seperti jika terkena sinar matahari, terang hanya pada bagian ujung saja. Jika sudah sampai tengah, kita ambil titik yang terakhir, bagian belakang, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini, oke. Nah, teman-teman, harap memperhatikan agar produk yang kita gunakan tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Dan teman-teman jangan takut hasil yang dihasilkan nanti terlalu terang, karena yang kita kerjakan adalah painting baliat. Nah, setelah selesai semua, teman-teman cek dulu sebelumnya produk yang teman-teman gunakan. Apakah cukup? Selesai, kita perhatikan transisinya terlebih dahulu, agar efek yang kita ciptakan lebih halus. Bagian depan saya memberikan face framing. Dan bagian terakhir untuk section kita yang pertama, bagian dalam. Kita berikan line terlebih dahulu. Setelah selesai, kita sambungkan line tersebut. Perhatikan transisinya. Oke, sudah selesai. Sisi bot saya yang bersih saya gunakan untuk merapikan bagian ujung. Jadi, teman-teman jangan terlalu menekan, karena kita hanya memberikan efek pada permukaan rambut saja. Jadi teman-teman di sini jangan takut
untuk hasil yang terlalu terang, karena yang kita berikan produk aplikasi adalah bagian permukaan saja. Oke, section pertama kita sudah selesai. Cukup lebar bukan teman-teman? Nah, di sini teman-teman jangan takut untuk hasil yang kita kerjakan menjadi sangat terang, karena nantinya kita akan menutupi dengan section kita yang kedua. Section kita kedua, kita tentukan dua jari juga dari section kita yang pertama. Kita tarik tetap diagonal back ke arah belakang. Titik belakang kita tentukan dua jari juga di atas occipital bone. Nah, teknik ini kita hanya menunjukkan pada rambut yang tidak terlalu tinggi layer guntingannya. Oke, sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu. Section yang kedua, saya selalu memberikan negatif space terlebih dahulu agar dia tidak menumpuk dari section kita yang pertama. Sama seperti section kita yang pertama, kita berikan line terlebih dahulu. Perhatikan konsistensi daripada produk yang kita gunakan. Nah, teman-teman, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman masukkan di dalam kolom chat di bawah. Oke, kondisi seperti sekarang, kita juga harus menjadi lebih pintar menentukan teknik apa yang kita akan gunakan dalam setiap proses pewarnaan kita. Oleh sebab itu, konsultasi adalah poin paling penting dalam setiap pewarnaan di salon. Dari konsultasilah kita dapat mengerti apapun keinginan klien dengan karakter seperti apa, dengan pekerjaan seperti apa yang bisa kita berikan warna yang cocok. Dan teman-teman perlu diperhatikan, teknik ini kita tidak membuat sampai level terlalu tinggi. Jika teman-teman ingin melakukan dengan teknik lain, bisa kita gunakan. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih terang, teman-teman bisa lakukan sampai ke atas. Nanti saya akan tunjukkan boneka yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Oke, stopping point terakhir saya ambil di bagian belakang. Nah, jika teman-teman mempunyai klien yang layernya sudah cukup tinggi, teman-teman bisa mengambil sampai titik bagian belakang. Jadi section kedua ini sangat penting buat teman-teman bisa menciptakan pewarnaan untuk semua klien. Jadi kebetulan klien kita hari ini layer yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, oleh sebab itu section kedua saya tidak mengambil sampai ke belakang. Lalu perhatikan transisi. Ada pertanyaan, Bro. Ya, silakan. Apakah teknik balayage seperti ini ya, hanya untuk rambut medium sama panjang? Maksudnya kalau untuk pendek bisa apa tidak gitu ya? Ya, untuk rambut medium atau sama panjang? Tidak juga. Jadi bisa juga teman-teman yang punya klien panjang tetapi berlayer, mungkin maksudnya pertanyaannya seperti itu, atau bisa diperjelas teman-teman? Jadi section kedua ini bisa teman-teman gunakan jika klien teman-teman dalam keadaan datang sudah cukup tinggi layernya, mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lagi kok. Untuk setiap sectionnya, aplikasi produk tembus sampai dalam atau cuma bagian permukaan saja? Tidak, bagian permukaannya saja, karena di sini kita mau membuat level undercut yang tidak terlalu tinggi. Jadi sesuai dengan kondisi seperti sekarang saat pandemi ini,
klien kita kan tidak mau terlalu berlama-lama di dalam salon. Nah, teknik ini sangat cocok buat mereka yang mau datang ke salon dengan proses yang sangat cepat. Nah, section ketiga ini section yang paling krusial, teman-teman. Kita harus mengerti terlebih dahulu arah natural fall dari rambut klien kita. Karena inilah yang menentukan nantinya bagian belakang ini akan tertutupin atau tidak. Jadi di sini saya tidak menggunakan painting yang sama. Painting yang di section pertama adalah diagonal, yang kedua juga diagonal. Yang ketiga saya melakukan multi point balayage. Yaitu kita memberikan tiga line di sini. Saya selalu lagi kok. Ya. Untuk negatif space-nya kira-kira berapa sentimeter? Hanya kurang lebih setengah senti agar dia tidak terlalu saling menumpuk. Nah, section yang ketiga ini section yang kita harus benar-benar perhatikan karena nantinya dia akan saling menumpuk jika kita tidak memperhatikan natural fall. Jadi di sini saya akan memberikan satu line, di sini satu line, dan kemudian di sini satu line. Oke. Nah, kira-kira klien teman-teman saat posisi corona seperti ini, apakah ingin melakukan servis pewarnaan yang cukup lama di dalam salon? Saya rasa mungkin ada 1-2 yang seperti itu. Jadi teknik ini sangat berguna buat teman-teman, bisa gunakan untuk klien teman-teman yang tidak mau terlalu lama di dalam salon. Ada pertanyaan lagi kok. Iya. Kalau potongan bob, apa bisa pakai teknik ini kok, Ken? Bob yang dimaksud mungkin bob yang pendek ya kayaknya ya. Bisa juga kita gunakan. Kita memakai dua teknik yang seperti ini, seperti tadi, kurang lebih dengan kepanjangan seperti ini. Bagian depan kita menggunakan guntingannya menggunakan poni atau semua sama-sama panjang, itu bisa kita gunakan. Yang paling poin paling penting adalah bobnya dia layernya cukup tinggi atau dia tidak berlayer. Dan dari proses balayage seperti ini teman-teman, biasanya saya melihat di salon setelah kita mendapatkan dua line, teman-teman mengisi langsung dari line yang sebelumnya. Nah, di sini saya hanya membuat line tidak sampai ke atas, bagian tengah. Seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan di sini saya menariknya mengikuti line yang sudah ada. Saya tidak membentuk garis baru, tetapi saya menarik dari line yang sudah ada. Sehingga efek transisinya cukup halus. Ini ada pertanyaan lagi, iya. Kok. Pertanyaan tapi hampir sama nih. Iya. Apakah untuk gunting bob bisa menggunakan teknik ini, kok? Sangat bisa. Sangat bisa. Oleh sebab itu, kita sebagai colorist kita harus tahu apa yang kita aplikasikan untuk hasil yang seperti apa. Jadi, sebagai colorist kita juga harus bisa mendesain dan kita juga harus berkonsultasi dengan hairdresser atau untuk menghasilkan color yang seperti apa yang diinginkan. Teman-teman, ini tidak saya tekan sampai ke dalam. Jika teman-teman lihat di sini tetap ada dimensi, cukup terlihat. Jadi dia masih tetap ada dimensi karena saya hanya ingin membuat pada permukaannya saja. Dan level yang saya hasilkan tidak terlalu tinggi. Selalu diperhatikan transisi. Oke, jadi sudah selesai. Sangat cepat bukan? Ini adalah teknik smart balayage.
penempatan yang tepat akan menghasilkan hasil yang cukup indah. Jadi teman-teman, kita sebagai colorist, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik agar klien kita bisa senang dengan apa yang kita kerjakan. Yang ada, terpenting ada ya, pertanyaan lagi kok. Kalau teknik balayage ini, apakah harus ada warna dasarnya dulu? Dari hitam juga bisa. Jadi bisa juga buat klien kita yang belum pernah melakukan pewarnaan, bisa teman-teman sarankan agar mereka juga tidak secara keseluruhan mendapatkan proses pre-lightening di dalam rambut. Oke, jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan di boneka dan ini hasilnya. Di sisi yang sebelah kiri saya lakukan curly, jadi seperti ini. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat, efeknya tidak terlalu terang, juga ada permainan dimensi di dalamnya. Cukup terlihat ya. Dan di sisi satunya saya mengerjakan dengan rambut lurus. Dan di sini saya menggunakan untuk bagian pangkal, saya gunakan 607 Magirel dengan 9 volt atau 2,7% oksidan. Dan bagian tengah ke ujung saya gunakan Magifashion P801 dan P701 dengan oksidan 20 volt. Oke, jadi seperti ini hasil dari proses sebelumnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom pertanyaan. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk semua kondisi rambut. Dalam arti bisa untuk guntingan bob, misal saya ambil seperti ini, dia juga akan terlihat bagus. Karena yang bagian belakang ini kita bisa menutupi dengan section yang terakhir. Ini section kita yang kedua. Section kita yang kedua, dia tidak terdapat proses pre-lightening di dalamnya. Dan kita tutup dengan section kita yang terakhir. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di salon. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silakan DM di Instagram @kensisalon. Setelah saya ada ID artis dari Malang, yaitu Jonathan Salon, memberikan sharing tentang volume long layer. Kemudian di bagian akhir ada ID artis dari Medan, yaitu Apin Salon Medan dengan Swan Pump atau Korean Blue Permanent terbaru. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Tekniknya dan hanya beberapa layer, 1, 2, 3, hanya 3 layer per separuh kepala. Jadi kalau misalnya seluruh kepala hanya ada 6. Jadi kalau buat saya inilah teknik yang cepat banget ya, terutama adalah untuk orang-orang yang tidak mau berlama-lama di salon dan mendapatkan hasil balayage yang
dimensinya terlihat tetapi tidak terlalu melakukan relightening terlalu tinggi. Jadi juga di sini adalah kita bisa melihat banget hasil yang cukup maksimal dengan teknik yang sangat minimalis ya, dengan sangat minimalis. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Ken beberapa ya, mungkin saya juga bisa bantu jawab di sini. Contohnya adalah tadi ada yang bilang, apakah helaian rambut halus bisa juga digunakan dengan teknik seperti ini? Teknik ini bisa saja dipergunakan untuk semua teknik yang dipakai oleh Ken. Jadi rambut apapun bisa dilakukan dengan teknik seperti ini, tergantung guntingannya. Tetapi guntingannya kalaupun berlayer harus dilihat jatuh layernya seperti apa gitu ya. Dan juga yang satu lagi adalah bagaimana dengan rambut yang keriting alami? Keriting alami juga sama bisa kita lakukan, apalagi dengan penempatan warna yang tidak terlalu banyak, justru akan membuat keriting alami ini akan jadi lebih kelihatan perbedaan warnanya. Karena kalau rambut keriting alami itu kan dia akan lebih mencar-mencar ya. Jadi dengan teknik kayak gini juga akan bisa berhasil dengan baik juga. Dan terakhir adalah ada juga pertanyaan lagi adalah apakah untuk dasar rambut hitam apa bagus juga? Bisa-bisa saja, kita tidak perlu selalu untuk menaikkan level warna dasarnya. Kalau misalnya Anda menganggap adalah kita hanya untuk menambahkan dimensi atau nuansa yang sangat natural, kita bisa setelah itu kita tone dengan dia light ya, atau dia recess, tanpa kita harus menaikkan warna dasarnya. Tergantung warna highlightnya kita mau seberapa terang. Tetapi adalah kalau terlalu kontras juga tidak bagus, tetapi kalau misalnya Anda kepingin jangan terlalu kontras, warna dasar tidak perlu dinaikkan juga tidak apa-apa. Jadi itulah teknik yang barusan di-share oleh Ken, sangat bermanfaat sekali dan sangat cepat, saya juga cukup amazed, hanya dengan 3 layer yang dikerjakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya mengingatkan lagi teman-teman semua yang masih menonton lewat Health Trends ID kali ini, please Anda bisa bergabung di YouTube channel L'Oreal Professional Indonesia dengan cara adalah klik linknya Hair Trends ID atau klik linknya di Indra Tanudarma. Di sana di bio profile ada linknya, jadi Anda langsung bisa menonton acara ini tanpa terputus. Ya, saya juga mengajak teman-teman untuk men-share semuanya link ini kepada teman-teman hairdresser di luar sana untuk kita bisa belajar bersama-sama agar kita semakin pintar dan semakin handal di dunia hairdressing ini. Oke, saya tidak perlu berlama lagi. Mungkin juga sudah ada yang kepingin lihat apa yang akan dibawakan oleh Ko Jonathan. Ya, habis ini adalah Ko Jonathan dari Salon Malang. Kita tahu kalau Jonathan sangat piawai juga dalam menggunting rambut, pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun mengenai gunting rambut dan juga dunia hairdressing, semuanya akan dibagikan kepada Anda lewat guntingan yaitu volume long layer. Jadi jangan kemana-mana, silahkan Anda menyaksikan apa yang akan dibagikan oleh Ko Jonathan. Silahkan! Perkenalkan, nama saya Jonathan dari Jonathan Creative Hair and Makeup Malang. Oke, bagi teman-teman yang sekarang masih nonton di IG Live saya, bisa klik link yang ada di bio IG saya supaya bisa bergabung dengan YouTube Live L'Oreal Digital Education Festival. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah teknik guntingan yang sangat simpel, ya. Sebuah teknik guntingan volume long layer. Volume long layer di sini, bagaimana kita bisa membuat guntingan menjadi lebih tebal. Ya, kita membuat rambut kelihatan lebih tebal. Tebal tidak hanya pada bagian atas, tetapi juga mulai dari bawah, sehingga rambut kelihatan sangat-sangat bervolume dan sangat banyak sekali. Ya. Guntingan ini sangat cepat dan simple sehingga bisa diaplikasikan, cocok diaplikasikan pada kondisi-kondisi sekarang ini, ya. Dan saya juga akan memperlihatkan pada model saya.
untuk rambut yang lebih panjang. Ya, di mana rambutnya lebih kelihatan bervolume. Ya, jadi rambut sangat tebal sekali, rambut kelihatan tebal, bervolume, dan guntingan ini sangat bisa diaplikasikan untuk pengeritingan dan juga untuk segala macam pewarnaan. Oke? Baik, langsung saja saya demokan teknik pengguntingannya. Ini adalah sectionnya. Jadi kita bagi dua dari dan kita sectioning diagonal sampai ke belakang, ya. Kita bagi center pointnya, ya. Oke, langsung saya lakukan pengguntingan. Ini adalah section yang paling penting. Ketika kita mau menampilkan atau mau mendapatkan volume, ya, ini adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan. Pertama, kita tentukan kepanjangan yang mau kita gunting. Pastikan kita menggunting, kita tarik, ya, sesuai dengan kepanjangan yang kita inginkan dan lurus. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, kita ambil di sebelah kiri. Kita samakan kepanjangannya. Samakan kepanjangannya dan kita gunting. Lurus. Berikutnya kita akan lakukan penarikan ke depan sesuai dengan guideline yang sudah ada dan tetap dalam satu garis lurus. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi sangat penting sekali supaya bisa menghasilkan bentuk volume yang bertumpuk-tumpuk di sini. Demikian juga kita gunting sebelah kirinya dengan teknik yang sama. Kita dorong ke depan, pastikan rambut tersisir rapi. Kita dorong ke depan dan kita potong lurus. Oke. Kita ambil bagian belakang. Mungkin bagi teman-teman kalau menggunting rambut yang panjang atau tebal, boleh dibagi beberapa lebih tipis lagi, ya, karena ini boneka tidak terlalu tebal sehingga saya bisa melakukan 3 guntingan aja. Gojo ada pertanyaan, ya, untuk penarikannya apakah kuat atau sedang? Penarikannya sedang-sedang saja, tidak usah terlalu keras, tidak usah terlalu kuat, ya. Karena saya masih mau mendapatkan hasil yang lebih natural. Ya, kita dorong. Kita dorong ke depan. Ya, pastikan bentuknya lurus. Setelah kita gunting seperti ini, kita akan sesuaikan di belakangnya. Pada rambut belakang di sini, kita akan melihat
oval, ya, bentuk yang oval, dan kita akan gunting agak sedikit lurus, agak sedikit lurus. Kita akan gunting sedikit lurus. Ini bertujuan supaya rambut lebih kelihatan tebal. Dan mempunyai bentuk yang lebih berbeda dari guntingan-guntingan yang sudah ada sebelumnya, di mana guntingan banyak sekali yang oval-oval seperti itu. Sekarang kita akan kombinasikan bagaimana kita membuat tidak terlalu oval, sehingga rambut akan lebih kelihatan melebar di bagian leher. Oke. Setelah kita gunting seperti ini, kita ambil section lagi, kita dorong ke depan sedikit. Kita dorong ke depan sedikit untuk membuat layering bagian depan. Kita dorong. Bagian yang ujung jangan digunting. Ya, kita akan cuma menggunting di bagian menyambungkan di sini. Supaya tidak merubah bentuk pola yang sudah ada. Dan kita tarik yang bagian belakang, dan biasanya cuma ada sedikit atau bahkan tidak ada yang kita gunting lagi. Nah, ini masih ada sedikit, kita akan gunting. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ya. Untuk teknik ini kalau tetap diterapkan ke model yang berponi miring bagaimana? Berponi miring. Oke. Untuk poni miring, ya. Jadi sebetulnya guntingan ini universal, ya. Jadi bisa diaplikasikan di rambut dengan poni pendek, poni panjang, mau miring ke kiri, mau ke kanan, atau mau belah tengah, semuanya nanti bisa. Kita samakan. Ya, kita samakan. Demikian juga pada bagian belakangnya. Kita sambungkan. Saya selalu menggunting dalam kondisi basah dan juga kering. Pada waktu basah kita bisa menggunting dengan lebih presisi. Ketika pada waktu kering kita bisa menggunting dengan sekaligus mentekstur, sehingga kita tahu arah rambut atau movement dari rambut. Ya, oke, saya akan langsung perlihatkan. Ini kondisi rambut setelah dikeringkan. Ini kondisi rambut setelah dikeringkan, hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi rambut di sini masih tebal, ya, di bagian bawahnya tebal, ya, dan poninya panjang karena kita cuma layering sedikit. Ada pertanyaan lagi, Kojo. Ya. Kalau untuk rambut ikal, apakah guntingan ini bisa diterapkan? Ya, guntingan ini kembali lagi saya terap. Sangat komersil, jadi bisa diaplikasikan di rambut yang lurus, bisa juga diaplikasikan pada rambut yang curly. Jadi nggak ada masalah. Ya. Oke, karena kita melakukan pengguntingan kering, pada waktu kita melakukan penjepitan, diusahakan tidak terlalu keras karena akan meninggalkan bekas, sehingga yang akan nanti membuat jatuhnya lebih susah. Ya, maaf ya, jadi kurang rapi, tapi memang ini fungsinya penting sekali. Kalau rambut ini sampai bergelombang, nanti kita akan lebih susah untuk mengguntingnya. Ya. Kita ambil di bagian crown, ya, di bagian top, ya, kita ambil di bagian top seperti ini. Ya, dan suka saya juga akan menjelaskan pola pikir saya di dalam menciptakan teknik guntingan ini. Ketika menggunakan teknik guntingan, saya selalu melihat tren yang ada. Ya, sekarang juga musimnya permanen blow dry, sekarang juga bisa diaplikasikan untuk yang balayas, ya, dengan segala teknik highlight ini juga masih memungkinkan. Jadi saya sangat-sangat memperhatikan tren yang ada dari dalam menciptakan suatu guntingan. Ada pertanyaan lagi, Kojo. Ya. Itu penarikannya tadi ke depan semua, ya?
Ya, ke depan sedikit semua. Oke. Jadi yang sekarang saya lakukan setelah saya ambil di bagian top, ya, saya akan melakukan pengangkatan. Ya, saya akan melakukan pengangkatan begini. Dan saya usahakan, ya, rambut yang di occipital, occipital itu kira-kira di telinga ke telinga ya, dan di sini ada benjolan kepala ya di sini, dan saya akan melihat apakah ini sudah cukup ketebalannya. Kalau saya merasa ini kurang tebal, saya akan mengangkat sehingga dia akan jatuh lagi. Oke? Okay? Ya. Jadi kalau kita akan pertimbangkan, jadi cara kita mendesain, saya menginginkan bentuk atau bagian bawahnya yang agak tebal. Jadi saya angkat. Ketika kita melakukan pengangkatan dan ini sudah jatuh, menurut saya sudah cukup, ini saya gunting. Dan saya melakukan pengguntingan belangkat. Teman-teman jangan takut, karena guntingan ini tidak akan meninggalkan garis. Karena kita melakukan pengangkatan. Ya, kita melakukan pengangkatan sehingga rambut yang jatuh tetap soft dan tidak ada line. Ya, tidak bergaris, ya. Demikian juga pada waktu bagian-bagian sampingnya, saya akan melakukan pengangkatan. Ya, pengangkatan seperti ini, saya sambungkan. Dan kita jatuhkan di mana tidak ada line sehingga bagian belakang seperti kelihatannya seperti one line, ya, jadi hampir sama-sama seperti rata, sehingga memungkinkan nantinya pada waktu dia mau style lurus, rambut masih kelihatan tebal dan ketika dicatok masih kelihatan lurus. Ada pertanyaan lagi, Bu Jo? Ya. Boleh dijelasin singkat nggak tentang partingnya lagi? Tentang parting? Oke. Partingnya adalah pengambilan diagonal aja, jadi pengambilannya, oke, saya ulang lagi. Pengambilannya diagonal, kita ambil sampai di batas telinga. Ya, pastikan kiri dan kanannya sama, ya. Oke, ini seksi yang pertama. Seksi yang kedua kita ambil diagonal ke belakang seperti ini, dan sampai seksi yang terakhir kita bagi rambut menjadi dua, kiri dan kanan. Oke? Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Itu polanya tadi oval, boleh oval nggak? Terus bisa diterap nggak? Ya, ini kita lagi melakukan pengeterapan. Ya, jadi sekarang ini kita lagi melakukan, ini istimewanya, jadi ini kita menggunting dengan teknik blanka, tetapi kita akan menghasilkan bentuk yang bertekstur, ya. Jadi ini bukan guntingan Korea atau bukan guntingan Jepang, ini guntingan Indonesia, ya. Kita harus bangga dong jadi anak Indonesia, ya. Nah, kita angkat di sini, kita tahu dengan pola yang ada dan kita gunting. Ya. Di mana kita lihat guntingan kita sangat soft, ya. Sangat soft, tidak ada line. Ada yang tanyakan lagi? Ada pertanyaan. Iya. Bagaimana dengan rambut yang tipis, yang nggak ada volumenya? Apakah ada trik khusus untuk guntingan ini? Oke, nanti saya akan jelaskan, ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, berarti polanya antara oval atau rata aja? Pertanyaan. Sebetulnya oval juga boleh, cuman saya tidak menyarankan terlalu oval, ya, karena terlalu oval dia akan tidak akan bisa memberikan seperti ini. Jadi kalau kita terlalu oval dia akan lonjong seperti ini, tapi kalau kita agak lurus dia akan lebih rata, sehingga rambut di sini lebih volumenya lebih kelihatan banyak. Itu yang paling penting, ya, yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, sudah kita lakukan. Nah, ini juga kita sekarang akan lakukan pengguntingan, ya. Nah, di sini
saya akan menceritakan bagaimana saya mendesain, apa yang mau saya ingin hasilkan. Kalau tadi saya sudah ingin mendapatkan bagian bawah yang tebal, tapi di bagian sini saya ingin mendapatkan volume, volume pada bagian atas. Saya akan dorong over direction, ya. Saya akan dorong over direction kedua ke depan, ya. Kita bisa menentukan kepanjangannya mau seberapa. Semakin pendek, otomatis di sini volumenya juga semakin bisa naik, ya. Dan kita juga menggotingnya dengan teknik belangkat, tapi kita agak ya, kita agak berjalan gini sehingga bisa menghasilkan bentuk yang lancip seperti ini, ya, bentuk yang miring seperti ini. Oke? Setelah kita gunting over direction seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang, ini pasti akan terjadi disconnection. Ya. Disconnection, ya. Di mana kita lihat ada disconnection di sini. Ya. Disconnection, ya. Dan kita buang rambut yang panjang sehingga kita kan sambungkan lagi. Pada bagian sini kita akan over direction, ya. Jadi kita pengambilannya radial, ya, atau jari-jari, ya. Kita over direction ke depan. Oke, kita over direction ke depan dan kita melakukan pengguntingan sama seperti ini. Dan kita akan cek kembali. Kita akan cek kembali. Kita sambungkan yang tidak yang disconnection. Kita buang. Demikian juga pada bagian samping. Kita tarik ke sisi sebelahnya. Yang dihasilkan ketika kita over direction adalah bentuk yang sangat natural, ya. Jadi dia tidak membuat line. Jadi dia sangat natural. Jadi rambutnya seperti bertekstur. Ada yang tanyakan sampai di sini, mungkin ada yang kurang jelas atau kecepatan. Oke, ada pertanyaan, Kojo. Iya. Bagaimana kalau rambut sebelumnya bekas smoothing? Ujung rambutnya flat gitu. Ada tipsnya enggak? Oke. Jadi sebetulnya makanya saya sebut dengan teknik ini sangat komersil, ya. Jadi ketika menciptakan suatu teknik, saya juga memikirkan tentang bisnis, ya. Jadi ketika orang customer sudah menggunting dengan rambut ini, maka rambut ini akan bisa diaplikasikan bermacam-macam. Jadi kalau seperti tadi saya akan jawab untuk rambut yang tipis. Untuk rambut yang tipis tetap tekniknya seperti ini, ya. Pengguntingannya, dan ketika tipis dia sudah kelihatan tebal di bagian bawahnya, bagian atasnya kelihatan tipis, kita bisa melakukan root mop, ya. Atau kita lebih bagus kita sarankan dia bisa melakukan permanent blow dry sehingga kita bisa mendapatkan income yang lebih. Jadi itu yang saya pikirkan. Saya bukan memikirkan komersil itu maksudnya bisa diterima dengan semua orang, tidak, tapi kita juga memikirkan aspek bisnisnya supaya kita bisa menciptakan peluang-peluang yang dimana bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ya, kita dorong, kita lihat, kita sambungin lagi. Ya. Nah, ketika kita angkat, ya, dimana kalian lihat guntingan ini sudah bertekstur, ya. Jadi tidak terlalu kaku. Ketika kita jatuhkan, nah, dia bentuknya sangat soft sekali, ya. Tidak ada line. Tidak ada line, ya. Oke, demikian saya akan menggunting juga bagian yang sampingnya. Ada yang ditanyakan? Selalu over direction. Oke. Saya akan dorong ke sini.
ini ada satu komplement sih, bukan pertanyaan. Katanya pemangkasannya sangat bagus dan tekniknya mudah dipahami. Terima kasih. Saya berharap teman-teman juga bisa, kita bisa sharing, bisa bermanfaat, dan bisa kalian juga bisa mendesain sendiri sebuah teknik guntingan yang kalian inginkan ya. Jadi ini saya betul-betul saya desain sendiri, walaupun saya menggabungkan beberapa teknik yang pernah saya pelajari ya di beberapa tempat ya, tetapi juga tidak akan saya kombinasikan sendiri karena saya sudah mengerti bagaimana arah jatuhnya rambut dan apa yang saya inginkan. Yang paling penting adalah seperti itu. Kita sudah selesai melakukan pembuntingan semuanya, dan sekarang saya akan coba membuat layering di bagian depan. Kalau kita rambutnya panjang seperti ini, ya tidak ada masalah, kita sudah selesai. Tetapi seperti tadi, ada poni yang pendek, bagaimana? Oke, kalau poni yang pendek, jadi kita akan saya demokan. Jadi ini adalah poninya akan kita ambil ya. Poninya kita ambil. Kita akan ambil seperti ini. Kita dorong ke arah yang berlawanan. Ya, kita ambil arah yang berlawanan seperti ini. Ya. Bagian bawah jangan digunting karena itu adalah patokan. Bagian sini boleh kalian gunting ya. Ini mau lebih pendek lagi, kalian bisa melakukan dengan teknik seperti ini. Semua tergantung dari kemauan kita. Cuman paling gampang ya kalau kita tarik lurus di sini dan kita gunting lurus seperti ini. Otomatis kita bikin presisi antara kiri dan kanan akan jauh lebih gampang. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dia sudah berbentuk ada layering di bagian depan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Okay. Untuk pemakaian menipis, apakah bisa? Oke, okay. Jadi begini, pemakaian gunting penipis. Jadi pada teknik ini sebetulnya teknik texturizing-nya sangat minim sekali. Kalian boleh lakukan texturizing kalau rambutnya sangat tebal. Kalau rambutnya sangat tebal boleh lakukan texturizing, tapi hanya di bagian top. Kalau rambutnya tipis dan sedang, tidak terlalu dibutuhkan ya. Bahkan kita kenapa saya menggunting dengan teknik blankat ya, teknik blankat di sini pertama saya ketika di grating kita akan lebih mudah mengerjakan karena kepanjangan dari tiap rambut itu sama sehingga kita menggulungnya lebih mudah, tidak panjang pendek. Itu pertama kali. Kedua, kalau kita melakukan pelurusan atau kita melakukan melakukan pelurusan, otomatis ujungnya lebih aman ya. Ketika kita melakukan bleaching, apalagi kalau rambutnya tipis-tipis di ujung, itu kerusakan akan lebih mudah terjadi dibandingkan dengan kalau rambut itu dalam kondisi rata ya. Jadi itu paling penting. Dan alasan lainnya kenapa saya gunting dengan teknik yang blankat adalah ketika di permanent blow dry, dia bisa memberikan efek bouncy ya. Jadi rambutnya lebih berat, lebih berat, tetapi dia ada movement ya. Kalian bisa lihat di sini tekniknya hanya blankat seperti ini, tetapi kalian bisa melihat ini rambutnya ada movement ya. Jadi guntingannya kalian lihat di sini juga hasilnya sangat natural ya. Memang kalau dan juga diaplikasikan untuk rambut yang lurus ini, dia juga bisa seperti one length, ataupun kita bisa catok ke depan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaannya adalah, untuk rambut yang dikeriting, apakah kita bisa menggunakan teknik ini? Jelas, bisa. Seperti saya sebutkan tadi, bisa diaplikasikan untuk rambut lurus, untuk rambut keriting, ini bisa diaplikasikan. Apalagi untuk rambut keriting natural, itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi rambutnya lebih, kita bisa kontrol antar pengkeritingannya itu, sehingga rambut tidak mudah keluar. Ya. Nah, kalau kita catok ke depan seperti ini, dia akan seperti
layering atau segi di sampingnya aja seperti ini. Ada pertanyaan lagi, Bojo. Untuk rambut yang disunting bisa juga nggak? Ini pertanyaan sama. Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Makanya saya sebutkan dia bisa untuk rambut lurus dan bisa juga untuk rambut keriting ya. Ada lagi yang ditanyakan? Over directing itu apa? Over direct ya, oke. Okay. Over direct itu kita menariknya jadi kayak seperti ini. Dua rambut ini ya. Kalau kita dorong ke sana, ya ini namanya over direct. Jadi kalau kita gunting di sini, ini kan namanya on base, ya kan? Tapi kalau kita dorongnya terlalu agak menjauh seperti ini, berarti dia melewati garis namanya over direct. Ya. Nah, ini teknik guntingannya, kalau diaplikasikan pada waktu rambut lurus, ini pada waktu rambut keriting atau berpolinya. Bagaimana, ada yang tanyakan lagi? Ini ada problem yang sih, dia bilang tekniknya itu bagus sekali, mudah dipahami, sama jadwal rambutnya jadi natural. Yes, betul. Itu memang yang saya inginkan ya. Jadi supaya kita bisa menghasilkan bentuk yang mudah ditata. Jadi sekali lagi, mudah ditata. Rambut ini tidak mudah keluar-keluar. Kalau kita melakukan long layer, biasanya rambut seringkali keluar-keluar ya. Kalau ini dia kan rambut lebih jatuh, lebih antara line itu dia bisa connecting ya, bisa nyambung ya. Jadi kita ini sirahnya seperti ini aja, ya. Kita kembalikan. Oke. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, dia pengen diulangi lagi tentang kalau rambutnya tipis tadi apa yang harusnya dilakukan. Oke, jadi ketika kita rambutnya tipis ya, kita gunting rata di bagian sini, itu akan memberikan volume ya, itu memberikan volume dan masih ada kelemahan di sini ketika rambutnya tipis ya, di bagian sini akan tidak bisa bervolume terlalu banyak, makanya perlu sekali bagian sini kita bisa melakukan root pump atau pengeritingan hanya di akar. Kalau kita pingin rambutnya lurus, kita keriting akarnya aja. Tapi ini rambutnya lurus, otomatis dia lebih bervolume, ya. Ya, dia lebih bervolume. Ya, jadi kita perhatikan, apalagi untuk rambut-rambut yang bawahnya tipis-tipis akan menjadi lebih jauh lebih tebal, ya. Ada pertanyaan lagi tuh, okay. Kalau rambut yang tebal banget dan keriting, tips potongannya apa, Bojo? Ya. Jadi sebetulnya ini bisa diaplikasikan semua kondisi rambut, maupun tebal maupun tipis ya. Tetapi ketika rambut yang tebal sekali, rambutnya tebal sekali, teksturnya besar-besar, jumlahnya banyak, saya sarankan di bagian top ada texturizing. Ada texturizing. Ya, kalau rambut tipis dan menengah hampir-hampir tidak diperlukan texturizing. Ya. Untuk rambut yang tipis kita bisa lakukan, andai kata kita seperti ini, kita melakukan pengeringan di sini, otomatis dah rambut di sini kelihatan lebih tebal ya, karena kita melakukan pengeringan. Makanya saya sebut teknik ini adalah komersil, bisa diaplikasikan di rambut menengah, apa sedang, panjang, lurus, keriting ya, dan juga bisa menerima segala macam teknik coloring, juga bisa digunakan untuk teknik pengeringan. Sehingga rambut lebih bouncy ya, dan juga bisa mendapatkan banyak uang, itu yang paling penting ya. Karena apa? Dengan teknik ini kita otomatis, oh iya saya rambutnya sudah kelihatan banyak, akar saya kok kelihatan tipis. Oke, mari kita lakukan pengeritingan di akar. Nah itu otomatis kita dapat uang juga kan ya, kita lakukan pengeritingan di akar. Nah, oh iya ya bagus ya, nah, bagus lagi kalau keret bawahnya di keriting, jadinya permanent blow dry. Makanya kita bisa menjual beberapa servis karena teknik guntingan ini. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin minta diulang lagi untuk yang lebih tebal. Oke. Cara penipisannya seperti apa? Ya, jadi ini adalah rambut yang tebal ya.
ya, ini rambut yang tebal. Saya lebih fokus pengguntingannya di bagian atas, ya, di bagian atas ini, di bagian atas seperti ini, ya. Kita bisa menggunting menggunakan pelipis, texturizing, ya. Texturizing, ya, gunting seperti ini. Atau kalian bisa gunakan teknik bidrai, mungkin yang tempo hari pernah didemokan oleh Wisnu, ya, atau sama Kak Ir, ya, pernah didemokan. Dan kalian juga bisa menggunakan penipisan, oke? Jadi macam-macam dari penipisannya. Kira-kira sudah jelas? Ada yang tanyakan? Ya, jadi sangat bervolume, ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa menambah income pendapatan dari kalian. Tapi jangan kemana-mana lagi, karena sebentar lagi akan ada Swan Pem dari Apin Salon Medan. Yuk kita saksikan. Terima kasih. Kojo, thank you so much. Bagus banget hasil guntingannya. Tadi bagus banget, sangat bisa dipakai. Dan juga tadi Kojo juga memikirkan untuk kita hairdresser atau Anda hairdresser semua yang kerja di salon supaya bisa mendapatkan income tambahan, bukan cuma gunting aja, tapi dengan guntingan kayak gini bisa di root perm, bisa di permanent blow dry, sehingga bisa upselling kita punya service di salon dan menambah penghasilan kita juga, ya. Dan dengan tekniknya juga gampang, mudah, tanpa texturizing, hanya over directing dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat bagus dan tidak jadi tipis-tipis banget dan juga lebih mudah diatur, sehingga Anda bisa melakukannya nanti mau di permanent blow dry, gulungnya juga nggak susah, ya, ataupun mau di root perm bisa juga gitu. Jadi memang ini adalah teknik yang teramat sangat oke banget, dan juga tadi sangat antusias, ya, banyak banget yang bertanya di kolom chatnya kita. Oke, selanjutnya adalah yang mungkin ini juga adalah salah satu yang paling ditunggu, yaitu teman-teman, kita akan menyaksikan adalah bagaimana ID artis kita yang satu ini, yang selalu banget piawai dalam hal permanent blow dry, ya, di salon jumlah service permanent blow dry-nya udah puluhan dalam satu hari, dan kalian akan mendapatkan tips terbaru dari Apin, yaitu ID artis kita dari Medan, untuk memberikan tips mengenai swan perm, yaitu teknik pengeritingan terbaru dari Apin Salon, dan Apin yang menciptakan tekniknya ini. Jadi silakan langsung diperhatikan, dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung boleh melayangkan pertanyaan di dalam kolom chatnya kita, dan juga jangan lupa share linknya ke teman-teman semua supaya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Jadi jangan nonton di Instagram live, tapi di YouTube channel Laura Professional Indonesia. Silakan, saya persilakan Apin untuk membagikan pada Anda.
sonperm. Apa sih itu sonperm? Sonperm itu setelah kita treating itu memberikan efek volume pada rambut. Yang kedua, memberikan efek gelombang yang sangat natural pada ujung rambut. Dan sangat mengurangi efek rambut buyar pada ujung rambut. Karena biasanya untuk kliennya kita yang setelah rambutnya telah di-treating, dia mempunyai masalah pulang ke rumah itu rambutnya masih susah untuk diatur. Tapi kalau kita menggunakan teknik sonperm, itu sangat meminimalisir efek susah diaturnya. Karena ujung rambutnya itu rambut buyarnya sudah hampir tidak ada lagi. Oke? Untuk lebih detailnya, kita bakalan sharing satu teknik step by step bagaimana cara pengerjaan sonpermnya. Coba dilihat dulu videonya.
tadi video untuk teknik pengerjaan swampernya. Dan kali ini kita bakalan ngejelasin supaya bisa melihat lebih detailnya perbedaan penggulungan swampern sama yang biasanya itu apa. Umumnya kalau seandainya kita melakukan teknik pengeritingan rambut, kita ambil rambutnya dan kita kasih kertas dan kita gulungnya tegak lurus. Dan untuk yang kali ini kita ada sedikit berbeda pada saat ujungnya. Nanti boleh diperhatiin apa sih perbedaan swampern sama teknik pengeriting yang biasa. Oke, kita mulai dulu. Pas penggulungan kita usahakan rambutnya disemprot basah dulu. Supaya lebih detail bisa dilihat, diperhatiin ya teman-teman ya. Coba perhatiin diagonal rambutnya itu tergulung ke atas, diagonalnya di samping, menyamping rambutnya, sorry, menyamping ujung rambutnya, tidak terlipat ke dalam, menyamping ke samping. Oke, okay. Untuk section berikutnya lagi, sama, sebelum penggulungan kita usahakan semprot lembab dulu, jangan sampai terlalu basah ya, lembab ya. Perhatiin ujung rambutnya di sini, ujung rambutnya itu posisinya di sini, oke, diputer. Setelah digulung, ujung rambutnya di sini, tidak kondisi tegak lurus di dalam ini. Oke. Oke, untuk yang section keduanya diperhatiin lagi, ada sedikit berbeda dari section pertama. Untuk yang section kedua, kita akan bagi menjadi tiga bagian, tengah, kanan, dan kiri. Untuk yang tengah, kita teknik penggulungannya tegak lurus. Untuk yang kanan sama yang kiri itu teknik penggulungannya seperti yang tadi, diagonal. Oke, kita mulai dulu dari yang samping. Untuk pertanyaannya bisa langsung ditanyain di YouTube. Nanti kita bakalan ada question and answer-nya. Oke, perhatiin sekali lagi untuk bagian diagonalnya. Kelihatan nggak ujung rambutnya ini? Oke. Dirapiin, digulung. Posisi tidak di dalam. Oke. Untuk section yang tengahnya, oke. Untuk yang bagian tengahnya, teknik penggulungannya seperti yang biasa ya, tegak lurus ya. Oke, seperti biasa dengan ujungnya terlipat ke dalam dengan rapi, tidak diagonal ke kanan ataupun ke kiri. Oke, dan untuk session berikutnya, coba perhatiin ujungnya, diagonalnya di sebelah sini.
Okay. Oke, okay. Sesi berikutnya kita bakalan selesaikan sampai habis. Kita buka sesi berikutnya dulu. Tetap menjadi kita tetap bagi menjadi 3 bagian, tengah, kanan, dan kiri. Untuk yang bagian tengahnya sama, tetap kita gulungnya tegak lurus, yang kanan dan kirinya kita ngambilnya tetap diagonal. Tetap diagonal ya. Oke. Untuk section yang tengah, untuk yang tengah tegak lurus ya, seperti biasa ya, seperti kita lagi gulung rambut seperti umumnya. Perhatiin ujungnya. Perhatiin ujung rambutnya ada di bagian sini. Oke, untuk bagian atasnya kita bagi menjadi 2 section. Untuk bagian atasnya diperhatiin, tetap masih diagonal ya. Oke. Masih sama, diagonal. Perhatiin ujungnya ya. Ujungnya yang diagonal. Oke. Setelah itu kita kerjain section sampingnya. Perhatiin ujungnya masih diagonal.
untuk yang section yang dari depan itu kita gulungnya nggak full ya. Kita sampai di batas di bawah telinga sedikit. Oke. Untuk yang bagian depannya ini, section kedua, tetap masih diagonal ya. Perhatiin ujung rambutnya berada di sini. Coba aku baca. Oke, okay. Untuk yang section terakhir dari depan, kita tetap masih diagonal, perhatiin dulu. Oke, okay. Berarti semuanya diagonal ya, tinggal section yang dari tengah yang belakang itu yang tegak lurus ya. Setelah itu, untuk section yang sampingnya, kita akan mengerjakan dengan teknik yang samping, tapi supaya tidak membuang waktu, kita mulai dari Q&A dulu ya. Oke. Okay. Kita bakalan tanya jawab dulu mengenai permasalahan yang sering terjadi di lapangan dan solusi yang terbaik untuk teman-teman semua, solusinya seperti apa. Kita bakalan mulai dari yang pertama. Yang pertama nih ada untuk akar, keriting akar itu produk yang digunakannya apa? Oke, okay, untuk keriting akar produk yang digunakan itu apa? Saya kebetulan ada bawa, saya tunjukin langsung. Untuk keriting akar kita menggunakan produk Korea, tapi saya lebih suka yang menggunakan yang very sensitive, oke? Okay? Dan kita menggabungkan dengan tepung terigu. Perbandingannya 1:1. Kenapa harus pakai yang very sensitive? Karena very sensitive kita melakukan root perm itu baru kita menggulung rambut. Setelah kita menggulung rambut, kita baru melakukan pemanasan dan kita melakukan penetralan pada saat yang bersamaan. Sedangkan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Untuk menjaga supaya kondisi rambutnya tetap sehat, kita menggunakan kurlia tapi yang very sensitive. Oke, okay? Itu untuk pertanyaan pertamanya. Perbandingannya 1:1 dengan tepung terigu ya. Berikutnya, roto yang digunakan kok. Oke, okay. Roto yang digunakan untuk yang sompong. Untuk sompong itu saya biasanya membedakan begini. Batang rambutnya tebal dan batang rambutnya ada gelombangnya apa enggak. Kita memulai dari batang rambut yang tebal dan batang rambut yang ada gelombangnya. Dia mempunyai helai batang rambut tebal plus mempunyai gelombang. Berarti biasanya saya menggunakan roto yang 22, 25, 30. Tapi kalau seandainya dia mempunyai batang rambut yang tebal tetapi lurus, lurus banget, saya mungkin menggunakan rotonya yang 20, 22, dan 25. Oke, okay? Dan untuk batang rambut yang normal, batang dengan ada gelombangnya sedikit, saya tetap menggunakan 30, 25, dan 22. Untuk batang rambut yang normal, tetapi rambutnya itu lurus, saya bakalan menggunakan 20, 22, dan 25. Oke, okay? Dan saya melakukan pembagian lagi untuk batang rambut yang halus dan bergelombang. Halus yang bergelombang, saya masih memakai 20, 22, dan 25. Kalau seandainya halus dan rambutnya lurus, saya bakalan memakai 18, 20, dan 22. Karena kenapa? Sudah halus plus rambutnya lurus, otomatis gelombangnya itu akan sangat susah jadi. Otomatis kita harus turunin lagi gelombangnya. Itu penjelasan saya tentang rotonya. Nah, kemudian ini untuk per sectionnya pengambilannya idealnya berapa sentimeter? Oke, per sectionnya itu intinya berapa sentimeter itu dari jarak belakang itu. Umumnya orang itu kan jaraknya kita ngambil dari ini ya, dari top ke belakang ya. Kita bagi menjadi 4 bagian, 4 section. Cuman section pertama kita bagi menjadi 2 bagian, section kedua kita bagi menjadi 3 bagian, bagian ketiga, section ketiga juga sama 3 bagian, dan section yang paling atas ini kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi itu udah fix. Kembali lagi ke keriting akar nih. Keriting akar. Gunanya tepung terigu untuk apa? Oke, okay. Gunanya tepung terigu itu untuk apa? Untuk memperlambat proses kerja step satunya. Supaya kalau kita aplikasi duluan, tapi dia tidak memberikan efek yang membuat rambut itu kondisinya jadi krus. Oke,
Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk di rambut yang sudah di undercoat level 8 atau sudah di bleaching lah ya, ini itu bisa nggak buat permanen dulu? Oke, ada yang begini. Untuk saya pribadi sebenarnya market untuk perm, untuk chip perm, swamp perm dan sebagainya sama market yang colornya, levelnya tinggi, biasanya itu berbeda. Tapi kalau seandainya kita menemukan orang yang levelnya rambutnya sudah tinggi tapi dia pengen di keriting, kalau saran saya sih enggak ya, paling bagus itu di level 6. Kita berbicara mengenai kita pengen memberikan hasil yang terbaik ke setiap kliennya kita. Jadi saran saya level 6 maksimum yang boleh di keriting lagi. Selanjutnya masih ada nih kok. Untuk penggulungan diagonal tuh biar boleh nggak sih digulungnya ke belakang? Untuk penggulungan diagonal boleh nggak sih digulung ke belakang? Boleh, tapi dia akan memberikan efek gelombang yang berbeda. Boleh dicoba, tapi masih boleh. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kenapa di depannya itu hanya setengah gulungannya? Kenapa di depannya ini hanya setengah gulungannya? Untuk yang depannya ini kita buat menjadi bertahap. Kalau diperhatiin itu dia bertahap, dari sini dia pelan-pelan makin naik dan makin naik. Supaya nanti dia tidak memberikan efek yang terlalu gelombang di depan sehingga tidak kelihatan terlalu susah diatur. Oke, sampai sini cukup jelas. Ada satu lagi kok. Iya. Satu lagi kan temanya swamp perm. Ya. Maksudnya swamp perm itu apa? Swamp perm itu efek keriting rambut yang memberikan volume pada rambut dan memberikan gelombang yang sangat natural. Itu poin pertamanya. Poin keduanya itu sangat gampang diatur. Dan ujung rambutnya itu dia akan memberikan efek keluarnya sedikit sehingga sangat natural. Oke, dan saya bakalan memberikan sedikit masalah teknisnya. Biasanya kita menggunakan panas dan waktu. Biasanya masih banyak yang bertanya mengenai butuh waktunya berapa lama dan butuh panasnya berapa. Biasanya untuk rambut normal, kita bagi menjadi dua bagian, normal dan sensitif. Untuk yang normal 100 derajat 15 menit, untuk yang sensitif 90 derajat 15 menit. Oke, okay? Untuk mendukung hasil swamp perm yang bagus, pasti kita harus didukung dengan guntingan yang pas. Jadi supaya teman-teman bisa punya contoh guntingan yang pas untuk swamp perm itu seperti apa, kebetulan saya sudah buat videonya dan saya bakalan tampilkan sekarang. Oke. Okay.
Oke, ini adalah model kita yang sudah di swamp perm, dan ini kita bakalan tunjukin dari tadi kondisinya basah, kita hanya mengeringkan dengan hairdryer tanpa melakukan apapun yang diputar ataupun memakaikan apapun. Yang pertama itu kita biasanya kita pakaikan meeting oil dulu, setelah itu kita pakaikan styling gelnya Seven Wave. Setelah itu sekarang kita udah dikeringkan sampai kondisinya sudah hampir kering, boleh dilihat kondisi rambutnya. Coba. Kondisi rambutnya itu sudah hampir kering. Oke. Kalau kita lagi ngerjain swamp perm dan jenis keriting itu, kita jangan pernah takut untuk mengeringkan rambut. Kalau pas kita lagi keringkan, ingat keringkan dulu sampai hampir kering, baru kita mulai memutar supaya nanti dia hasilnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu buyar. Oke, sampai di sini masih cukup jelas ya. Yuk kita bakalan sambung keringinnya sampai coba sampai dilihat step by step pengeringannya. Untuk teman-temannya bisa lebih jelasnya lagi, nanti yang perlu diperhatiin pas kita lagi memutar rambutnya itu usahakan arah putarannya di depan ya, jangan ditarik ke belakang karena itu akan menghilangkan gelombangnya. Thank you.
40. Oke, ini hasil stylingan swan permnya kita dengan ujung hasil rambut yang sangat natural. Hanya perlu dikeringkan dengan hair dryer dan dia dibiarkan diputar aja dengan natural sehingga dia sudah tidak menghasilkan efek. Sudah tidak menghasilkan efek buyar di ujung rambut. Oke. Saya buka poninya dulu. Oke, demikian hasil swan perm kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita bakalan menyediakan videonya yang haircutnya dan video teknik penggulungannya itu boleh diminta dengan salesnya di kota masing-masing. Kita bakalan kirimkan linknya, ntar tinggal dilihat aja. Oke, thank you. Belum. Oke, dan hari ini kita bakalan nge-sharing teknik root perm. Kan tadi banyak pertanyaan ya, kalau seandainya kita mau kerjain root perm itu seperti gimana dan caranya seperti apa dan posisi pengerjaannya itu gimana. Aku bakalan ngejelasin dari awal step-by-step-nya dulu. Kebetulan tadi sudah kita sudah memberikan tepung terigunya 40 gram, otomatis kita akan menuangkan purliannya 40 gram juga. Kita bakalan timbang dulu. Oke, kita bakalan memberikan 40 gram. Selesai, kita akan mengaduk kulia step 1 dengan tepung-tepungnya. Sampai kekentalannya kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu kental, tapi tidak terlalu cair juga. Okay. Setelah selesai, aku bakalan ngedemokan gimana kita melakukan teknik root perm. Untuk posisi paling depan, usahakan tidak di root perm. Untuk posisi paling depan supaya nanti tidak menyebabkan gelombang di depan rambutnya. Setelah itu tentukan seberapa banyak section yang kita bakal melakukan root perm-nya. Oke, biasanya saya hanya mengerjakan bagian atasnya aja karena memberikan efek volume untuk di bagian atas. Untuk section pertama, cara aplikasi root perm-nya itu gampang, kita tinggal oleskan aja ujung sisirnya kita dengan produk
Setelah itu kita aplikasi. Setelah itu kita aplikasi ke akar rambut. Oke. Dan cara meletakkan rupemnya ini, letakkan. Setelah itu tahan. Biarkan posisinya dia ada menungkik ke atas sedikit. Iya. Ya. Oke. Setelah itu kita akan memberikan penahan akarnya. Kita akan merapikan kembali untuk section pertama. Oke. Saya akan tunjukkan satu section lagi. Kembali. Setelah itu beri penahan akarnya. Oke. Section berikutnya. Kira-kira berapa senti per section pertanyaannya. Untuk yang berapa senti per section, saya maksimumkan kurang lebih 1 sampai 1,5 senti. Jangan terlalu tebal karena akan mengurangi efek volumenya. Jadi tekan di dekat akar, ditahan, baru ditarik turun. Oke. Berikan penahan. Oke, dan kita akan melakukan section seperti ini dan di section sampingnya kanan kirinya, dan biasanya kita akan melakukan satu section lagi di belakang, kurang lebih seperti itu. Sampai sini masih cukup jelas ya? Ada pertanyaan yang lain? Untuk netralnya perlu dibilas atau tidak? Untuk netralnya perlu dibilas apa tidak? Oke, kita harus ngebahas mengenai netralnya karena itu cukup penting. Untuk netralnya itu kita lagi ngebahas mengenai yang step 1 dulu. Kita lagi membahas yang ini. Yang tadi kita berbicara mengenai seandainya satu kepala kita mengerjakan dua servis, yang kita melakukan perm dan kita melakukan digital perm untuk bagian bawahnya. Oke. Okay. Pas lagi di netral, setelah kita buka, saya menyarankan untuk yang teknis swampung kita menguncinya kembali dengan roto yang besar dan kita menetralkan kembali. Tapi ingat yang harus kita perpikir, step satunya kurlia itu tidak bisa dicampurkan dengan step 2 kurlia, akan menimbulkan panas. Sehingga untuk yang rupemnya tidak dinetral dalam kondisi tamunya duduk. Jadi kita netral bagian ujungnya dulu, bagian bawahnya, sampai sudah selesai kita buka rupemnya, kita bilas bagian bawahnya sekaligus bilas bagian rupemnya. Dan pas lagi di backwash kita netralkan tidur, pas tamunya lagi tiduran di backwash kita netralkan di sana. Biarkan 5 menit sudah kelar, sudah boleh dibuka dan sudah boleh dibersihkan kembali. Oke, okay? Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah oke, okay ya? Oke, okay. Berarti ini sekian penjelasan kita hari ini. Untuk kedepannya, untuk yang lebih kalau seandainya ada yang kurang jelas, pengen lihat detail cuttingan, pengen lihat detail cara penggulungan dan sebagainya, kita udah buatin videonya, tinggal diminta ke salesnya di kota masing-masing. Thank you, bye-bye.
banget Apin, kali ini adalah informasinya banyak banget ya yang disampaikan oleh Apin, yaitu dari mulai root perm, swan perm, cara gulungnya, temperaturnya, kemudian rotonya pakai berapa banyak ya, pakai berapa besar sectioningnya gimana, dan arah gulungnya juga seperti itu, dan cara mengeringkannya. Jadi sebenarnya lengkap, dan juga teknik guntingnya. Nah teman-teman, seperti tadi Apin sudah bilang bahwa nanti teman-teman bisa mendapatkan video yang tadi sudah Apin tampilkan, bagaimana cara membuat swan perm itu lewat salesnya L'Oreal Professionals di kota Anda. Nah gimana caranya, hubungin mereka, nanti videonya ada sama mereka, linknya nanti saya akan kirim kan linknya kepada tim sales representatif di daerah Anda, sehingga Anda bisa meminta kepada mereka. Ya, thank you so much Apin, informasinya yang cukup jelas hari ini. Teman-teman semua, hari ini kita sudah sampai hampir di penghujung acara. Ya, semua sudah lengkap kita tampilkan pada Anda, mulai dari color balayage, kemudian ada hair cutting juga yang komersial banget, dan juga adalah teknik pengeritingan yang juga baru. Thank you banget untuk semuanya. Thank you banget, hasilnya bagus banget, dan saya berterima kasih kepada Ken dari Kensi Hair and Makeup Surabaya, kemudian Jonathan kreatif Salon dari di Malang, dan juga Apin dari Apin Salon Medan. Thank you so much kalian bertiga sudah mau men-sharing ilmu yang begitu bagus kepada teman-teman hairdresser semua. Thank you banget teman-teman semua yang sudah berjoin selama 2 jam, gak sampai 2 jam ya, hampir 2 jam bersama kami L'Oreal Professionals dalam acara Digital Education Festival. Dan tetap saksikan ataupun tunggu kami 2 minggu ke depan, kita akan hadir lagi dengan artis yang berbeda, dan ada sesuatu hal baru yang mau saya sampaikan untuk 2 minggu ke depan. Jadi nanti di 2 minggu jangan lupa ditunggu, ada informasi terbaru dari L'Oreal Professionals mengenai produk terbarunya. Jadi terus saksikan, dan juga pantengin terus IG story-nya saya ataupun Headlines ID untuk Anda mendapatkan informasi edukasi yang terbaik untuk Anda semua. Saya Indra Tanudarma sebagai Education Director L'Oreal Professional Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Anda. Silahkan dicoba semuanya, ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, tetap semangat, stay safe, dan selamat siang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali 2 minggu datang. Terima kasih. Bye-bye. Let's go. We'll be right back.